berdoa semoga kita semua diberi kelancaran, keselamatan, dan kesehatan sampai nanti terakhir di garis finish ya Bapak Ibu sekalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilakan. Selesai. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kai. Sebelum dimulai Bapak Ibu mohon satu jarak karena kita ada buat pemanasan karena kita seperti ini, dua orang pegang stangnya, satu orang pegang balonnya. Jadi nanti si pucuknya itu akan digunting oleh pisaunya, kemudian dihembuskan oleh angin yang ada di sini nanti masuk ke balon. Dewi, tengok sini tuh Dewi. Nah, nanti yang paling tricky di pemetikan itu adalah pada saat pemetikannya, Pak. Jadi pemetikan itu tidak boleh terlalu bawah. Karena kalau terlalu bawah, tunas yang untuk pemetikan berikutnya terambil, itu nanti potensi produksi untuk pemetikan berikutnya akan hilang. Kanturnya masih manual, Pak.
aturnya masih manual. Kebetulan kita belum punya teknologi seperti sensor yang bisa mengatur ketinggian seperti itu. Itu masih dikembangkan. Kenapa? Kalau daya tampungnya ini bisa sampai 15-20 kg, Pak. 20 kg. Nah, ini biasanya dia penuh itu sampai 50 meter. Jadi per 50 meter jalur itu nanti ada tempat untuk menurunkan pucuk. Tempat untuk menurunkan pucuk. Nah, selain mesin, ini ditaruh aja di bawah. Pegel. Selain mesin, kita juga menggunakan gunting petik, Pak. Nah, ini timnya, ibu-ibu di sini menggunakan gunting petik. Jadi sebetulnya seperti gunting rumput. Seperti gunting rumput yang kita modifikasi menjadi ada wadah untuk menampung hasilnya, seperti itu. Nah, ini ibu-ibu ini sudah terbiasa. Secara prinsip pemetikannya sama, jadi pemetikannya rata, tidak selektif N+3 saja, tapi pemetikannya rata seperti menggunakan mesin maupun gunting petik, seperti itu. Nah, selain itu, pemetik kita yang paling senior, Pak. Jadi Mau ini masih aktif. Usianya 69 tahun tapi masih aktif dan masih ahli untuk memetik kuaiti, Pak. Jadi karena minum teh. Jadi kuaiti yang harganya mahal ini salah satunya dihasilkan oleh ibu ini, Pak. Namanya siapa? Mahona. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya peko saja, hanya peko saja yang kita ambil, pucuk peko yang nantinya akan jadi produk YT Silver Needle. Nah, pemetikannya ini paling mahal, Bu. Jadi harganya kalau kita jual curah di sini 1 juta per kilogram. Tapi kalau retail bisa sampai 3 juta. Aduh, kok gitu? Banyak yang berlain tuh. Apa Bapak mau enggak boleh foto apa dengan tadi ini? Boleh foto kan? Boleh, silakan. Boleh foto. Nah. Wah, cepat banget. Tahu dulu.